Does well finds it into the feet of Hotter. Hotter gets his head down, charging forward, cuts in field. Long's making a run. Hotter still going. Hotter goes for goal and it's goal 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 goal, goal, goal 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 goal! Hotter! اشهد اشهد ان انا لا اله لا اله الا الله الا الله واشهد واشهد ان ان محمدا محمدا رسول الله رسول الله شاء الله أشهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mantan pemain sepak bola klub Real Madrid bernama Jota Peletiro dikabarkan masuk Islam. Mantan pemain dari klub Brentford dan Aston Villa itu bersyahadat beberapa hari yang lalu di bulan Februari tahun 2024. Ia bersyahadat masuk Islam dibimbing rekannya dari Kuwait yang bernama Faisal Burasri. Jota mengaku tertarik masuk Islam setelah terkesan dengan perlakuan sahabatnya dari Kuwait itu. Diberitakan bahwa minggu lalu Jota melakukan perjalanan ke Kuwait untuk menyelesaikan proses mualafnya. Pemikiran tersebut mulai terlintas di benak Jota setahun yang lalu, ketika ia pertama kali mengunjungi sahabatnya di Kuwait, yakni Faisal Burasli. Jota menggambarkan sahabatnya itu sebagai teman, mitra bisnis, dan saudara. Ini keputusan untuk pindah agama, mulai terlintas sejak setahun yang lalu, ketika pertama kali mengunjungi Burasli. Kata Jota, dilansir media lokal Kuwait, Al-Kabas. Al-Kabas juga membagikan sebuah video yang menayangkan Jota Peleteiro mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dituntun oleh sahabatnya, Faisal Bursli. "Saya sangat bahagia, sangat kuat. Saya berada dalam momen terbaik dalam hidup saya," kata Jota seusai ikrar syahadat. Dalam kesempatan itu, Jota yang tampil memakai jas sangat memuji perlakuan keluarga Faisal terutama ibunya Faisal hingga Jota semakin mantap untuk masuk Islam. Dia, ibu Faisal, memberi saya begitu banyak cinta, kata Jota. Jota Peleteiro bernama lengkap Jose Ignacio Peleteiro Ramalo. Lahir di Apobrado, Caraminal, Provinsi A Coruña, Spanyol. Ia adalah putra dari pasangan Jose Ignacio Peleteiro dan istrinya, Lupe. Jota berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya bekerja di bank tabungan Caixa Galicia sebelum mengelola agen jasa keuangan dan bisnis lainnya. Asyhadu asyhadu anna ana la ilaha la ilaha illallah illallah, illallah wa asyhadu wa asyhadu anna, anna Muhammadan Muhammadan rasulullah rasulullah ma